Halo, assalamualaikum dulur, ketemu karo aku neh. Iki lur aku arep ngraket CB bener-bener dari awal banget ya iki yo. Iki nganggo iki rongkone rongko Mega Pro iki. Nah iki dhewe sambungan rangka CB model retro. Kita peges ngene iki lur. Iki memang kok dhewe gaene iki dari awal banget detail sak dadine video iki mbok kok durasine piro. Nek iso yo tak persingkat lah ini ben paham ae. Ya siki wis tak resiki kabeh, wis tak potong rongkone lur. Wis tak resiki, tak gendoni. Dadi nek ngelas barang kan nek gene CT kan iso gampang kena siane. Nah, iki parek masang iki. Di biasa seperti biasa nek jeneng masang ngene iki tetep nganggo palu lur. Maju mundur ngukur-ukur ini ya tak duduh nolor cara ngukur cara detail biye. Jadi ukuran ini ini lor kalau lubang ini kan lubang biye. Ini kudune nek sing rangka kedua ini 67,5 ya. Jadi kurang mundur sedikit. Gula kurna itu karukur sih tak gaya tidak itu setengah gilur gyo gyo tidak itu setengah terus ngisore gini seket loro lur seket loro itu pas si pertengahan ini ngowes pas ya pas terus kene 3.38 jadi kurang mudun kurang mudun ya nah ini 38 syukurnya kamu mesti geser gitu enggak nona sakit loro loro pas ya tidak pitu setengah pas ini telu walu ngelu pas ini karek ngelas ngelasnya gak sakah kasih di titik itu aja nganggu kacamata sih lor kacamata pelindung saya kan namun kita mau di titik ini nganggu kawat ukuran cilik lho kawat cilik ya orang gede banget kawat ukuran 2,0 kan ewe
pengen ngelas sapi itu gua kocong-kocong ini lho murah kira sampai 100 neng Shopee neng jual beli online akeh ya otomatis gedek. Kita geser di titik ini. Titik saya semene kurangnya geser warna ini wis kene iki lur dititik genten ngukure sing sekene. Sekene dhuwur padha, anggere iki padha kiwa tengen. Engko wis otomatis ya lurus lho. Nek kurang marem ya dibenang, di waterpass juga ya ora masalah. Yang penting ukur-ukurane semono mangko. Iki ukuran CB K2 asli. Ini tak ukur sakmono. Duae lah. Wes, tak titik kabeh. Tak lurusne kabeh. Saya karek ngelasi rapet nih lur. Ngelasi rapet. Engko bar ngono bar iki langsung masang manisane. Manisane nek iso golek sing kandel lur. Iki lur. Rongkone wis tak rapeti kabeh lase. Saya ganten masang manisan. Manisan iki aja mendel-mendel prana lur. Usahakan peres karo rongko iki ya. Du peres lah. Dadi aja terlalu mendel prana iki manisan iki aku nganggo manisan sing kandel iki lur. Dadi ben karwan kuat tenan. Iki sik tak titik tok lur. Ya. Seperti apa kok dadine? Kok nek masalah masang dudukan sekok iki kudune keri. Kuwi nek wis tangki jok slebor rating kepasang baru ngemasang dudukan iki karo begle ya lur. Engko kurang piye to piye engko intine iki rating iki apa begel iki manut rating. Pokoke lurus-lurus rongko iki lah lur ya. Engko kudu lurus aja ngene aja tunggu deh pokoknya aku dilurus kok gampang tutorialnya kok nek wis payah masang bagel oke okay? Oke lor ini manisannya wis talas ya lor ya talas rapi ini ki aku baru masang ada haki gepeng ini lagi motong ini soalnya kan bautnya ini ora teko dibolong ini kok grindo des pas lagi lur ya potong lur udah gini di kurang mepet ya lur kok di nek grindo dipepet none ben rapet tenanan. Aku nek masang begle iki keri lur, Mas. Piye sing tau utamane ngene iki sik, sing rumit-rumit sik. Mulake. No. Iki lur wis tak pasang ya dagine wis mantep. Dagi gepeng. Wis dadi genten ko masang tangkine ya. Iki tangkine nganggo tangki Doraemon lur. Tangki Doraemon iki sing ngene iki nek tangki Doraemon is paling penak ya tangki iki lur. Dadi cara nata ora begitu akeh. Ditotapane paling ya masang iki biasanya kan atap rongko di renggangne ya. Hah, gampang ini nonton kok.
nontonnya tak didui, cara-caranya tetap tak didui, makanya terus ikuti saya, ditonton terus, jangan skip-skip. Oke, okay. Jadi seret masang ada lengone iki, oke okay? Iya lur, iki jolali dipotong ya nek sambungan rangka repro ngene iki kedawan iki nek gak dianu kan kok manisan retenge iki natap iki. Jadi iki kudu dipotong. Oh iya lur, iki lali kebablasan dingi. Leku medio ya. Iki intine nek masang tangki kurburane semene iki pokoke pas garis iki. Kurang luwih semene lah. Terus usahakan nek masalah kenceng orane ngene iki iki lur garis rongko iki kan kudu peres iki. Durata ya. Durata antara rongko iki ya. Jadi kudu peres. Roto podo ini guys otomatis kenceng loh. Ya paham ya, ini jaraknya semuanya semuanya sak jari lah. Ini duduannya ini perkara ukur-ukurannya ini ya manut ini, pokoknya manut yang gede ini selurus ya, nate ini tuh guys otomatis ini ya kenceng. Jadi masalah we nek pengen ngukur iki kan modele diganjel watu se apa piye di kolak ketikene duduan ngene iki sangko besi kuwi ngono tak baut baut rolas terus mure di apa jenenge dilas ya kok kene iki diweneh lho nggo duduan jok jadi ini kok ya nek osineh ini modelnya ya U nangku cara jok kan ben gak deklong cara ngurin jaga noi kita gak kuat kudu enak tahanannya ben lah joknya ini amblong ini ya di masangnya tangki memang simpel sebenarnya gampang masang tangki mau duduan ini intinya ini semuanya ini ya meh kalau garis ini garis seperti telas-telasan ini tak beri nomor rongko iki ya antaran semua nungguwi masalah semoga mudune ya iki anggar peres karo nom apa rongko iki terus otomatis kenceng kok iku nek maksudku sing tangki Doraemon tak kira nek tangki kabeh padha ae intine anggar mengger peres iki wis apik. Nah, ini masang selebor. Ini nganggo selebor Tristar CB 1/518 ya, lur. Iki jadi ning kene. Ini ning lubange ning ngisor iki. Kok tak pindah dhuwur iki. Soale kan ngepasno lubang iki lho. Nah, baute iki kudu pas. Kan jos ngono. Pas baute iki. Jadi masalah ngerubah-ngerubah ini paling di rodok di lebar nong ini otomatis rodok ini rodok belakang sedikit. Nah pengen mungu ini tenan api kaya selebar-selebar tatan seraiso neng ini cara notoneh ya lah neng ini renek yang maksimal notong ini sangat itu tatanan dewi ini renek yang api karena pengen api langsung tuku aja selebar pres nganjuk ya lho larang sidi ramah salah penting kan lu hasilnya maksimal oke okay? Nah ini gini kene eh cukupnya baut ya ini wong karaoke nan nomor ini wah berisik lur oke okay. Ini manisan dingin yang dingin pas nengkono kabeh kita oke itu enak nanti ya lho ini yang gue kunci L 10 lho 10 tas kunci L
ditoto selur. Nanti kok hilang si toe neng di lagi temu ya lo pasang baut ali. Karena masalah kene iki jek renggang iki di diring lur ngono. Ngel natone barang repro yang ini iki. Repo jangan berharap lebih ya lur ya. Tapi ya di maksimalnya sithik iso. Disabar nontone. Jare kudu padha kok diwehi ring lur. Ringe model bis-bisan ngono kuwi. Kok tinggal kene sementara ngene sik ora apa-apa. Wah, lagi digolekno ringe. Ini joke joke ini aku ngomong lubang ini nah ini lho, ini perkara ini tuh ini natap ini natap mepet ini ya ini diduli karena aku digerindo, diledok, sedih aku gerindo ya julusnya aku tri ini ben gak perlu ngetok ini, apa mau duduk ini gak perlu ini sendiri dikalai joge ini paling ini diketok entah batas ini ya di ledok itu terus mepet joge. Jos, mari lur. Nah ini gigi, kita tak kayak nunggu, slup-slup aneh cok gigi ya, cantolan. Mungkin kamu gak medun, gak medun. Sip. Dilur tapi saya kareng gawe duduan kene iki. Nah iki wis tak kene lur ya. Mesti U. Kono ngene. Tataan jok biar joknya ambes ya lur. Oke, joknya sudah dilur. Saya genten masang begele ya. Begele model rintik-rintik ini besi. Tapi ini manisannya kuningan ini. Kira-kira sekitar 150-an lur. Kurang lebih ya. Mari setiap daerah didi regane. Nah, caranya ben nyantol tawai sok-sokan ini ben kegedet kan soalnya kan rungenek skok ya. Ini baru dipasangi baute. Pasangannya
kuat lur ya. Bentuknya lur ngene ya. Di baut, nah. Nah, tinggal. Usahakan ngene iki ndungleh sik ngene gak apa-apa ndungleh mburi ra masalah kodan diungkek ngene penting saiki sing dipasang iki ratinge sik bekel iki ngono rating ora rating ngono bekel ngono kita rata ning mburi ya kita dungo iki kan nondole iki kan kudu enek ratinge dadi saiki ade butuh rating jemur rating sik ratingnya nang endi nih? Oh. Ratingnya nganggo born free. Born free ya lor ya. Born free. Ini manisane kene iki. Manisane njupuk sik seneng kono. Sing awak cukup. Bumbu ngene iki penak lur. Timbang liyane penak iki tatanane lah aku seneng ngene iki. Mesti akeh lurusnya dadine simple, ratinge kuat timbang liyane nek nggo rating mburi ya. Model ngene iki aku seneng. Tatanane penak iki pas bekel tengah ngene iki. Ya. Ratinge sak pasang. Sepisik lur. Di sisi dulu. Karena duduk-duduk soalnya kan gue nyeting lurus kayak gini seret kayak kan bingkong bingkong caranya diung kayak lo kenceng nebekli red nah. Lurus tapi awan pengen iki mepet karo jok jadi iki ini tak unggahne ini diunggahne seret nanti mepet begle tak pol nih munggah se nah, aku seneng begle karo jok ini mepet loh. Nah ya paham ya aku mepetnya semua ini lah kira-kira kiri tengen itu diunggah nih nah diunggah nih itu enggak ini munggah sih ini jelas sih kok ngelasik ini asik sama selengkak kari ini dilasik ini tes segulian yang pol mepet atau rating kiri dipepet nih pol sidik dia jeda sidik lor coro no getaran kan aman diwijidah sedikit jelas getaran ini oke nih lah nimpah neng gue jenis neng las-lasan nih kan ya karena las kena masalah ki bengkong ini lah masalah timbang nungleh ngarep mangur nungleh mburi neng mburi so dia kakali aku neng ngarep kudunya telinga lur duduannya sudah pasang siap ready nanti ngangungin ini apa soalnya kan kok jadi nekak nekui di ngangungin ini ben ketok trep karena nekok nekok ya gampang iki memang aku sering lagi sok kuwi iki tipe tes kok bebek iki kanggo sok iki
anggo neken-neken ngene kan penak. Dikak larang entah ini skok entah ini mbuh. Ya. Kegle ora kenceng. Gampang ke sana lo. Mending di sise. Kurang diungkek kenceng nih arep iki. Diungkek bener aku sesuatu sing kuat. Kuat. Golek sing kuat neh. Nggone sok gagang sok gitu. Ini muklek nih ya jandon pasang iya menurutmu kurang coro misal kurang munggah karena munggah nona rating serit kira kenceng kan iki kencengnya aku enak jok dius kenceng ambil lho ya caranya masang bagel ngono kuwi iki bagel lho tuh belangku rene rapopo kan model gue KTC nan tapi intinya ini lurus yang cuma kan ini enak leduhannya sungguh KTC oke hari ini gue terus karek masang arme lho ini arme ini motong ini jadi asik ini motong jadi sekarang masang sikilane motor berno nyegrek lho jadi gini ini buri tak ada denose motor berno karena nyegrek sing ngarep widok ya jadi gue nak juntit gini kan nih suap enak gak sampai medun kabeh ya pokoknya ini pengerjaan ini aku ngerjaan ini rong dino lho rong dino ini ya nyantai lah ini gak terlalu anu ini cepet itu mana soalnya nek barangnya komplit kabel lengkap kabel karena masang ini itu cepet kecuali nek si inden golek apa mbah ngono iki sing suwi ngono kuwi harus yang penting ini danane lho danane gak lambat ya pengerjaan juga lambat lho ini aku yang kene iki pre-order lho ya gak tak coro seperempat-seperempat ngene iki aku ora iso nambeli coro wear meh dandan ya kudu memang duwite ya kudu ana engko barang ana lho ini ngono aku nek kon nambeli walah aja lho ya kesuwen malah nek ngenteni aku nambeli oke lur kali iki masang arme ya iki arme repro model tayang nek sing tayang iki bis-bisane ngene iki nggone GL biasane ya nek sing repro krom nganggone bis-bisane ngene iki arem apa nggone kase asli iki cilik makane kan di kursi iki tak pira-pirane aku lagi dipotongi lho ya saurungnya dipotong dicopot sih lho ya bis-bisane dicopot sih ini kan penak kadang ada yang ngangel ya agak dipotong syukur saya syukur dulu kamu oke dipotong lur. Potong. Buat nenek sih.
masuk. Kelor wis tak pasang iki. Ya wis tak pasang. Tangi padha ae kono. Ya. AC sih tetep nganggo AS Mega Pro iki. Oh, dipotong iso. Saurungnya dipotong iki didratno sik lho. Didratno ngene bengkel pondi apa tukang bubut mbok dratno kena. Iki nek motong bos rangka iki lho ya. Iki kene 2 senti, kene ya 2 senti. Padha ya. Jadi gue lagi motong arm ini di plug ini harus gue oke kemudian podo, ini CB ini podo rong sentinan ini lor caranya lho kan gue ngejok ini mau ini kini gue ini mau ngejok ini ukuran antara AS ini tengah karo ini 32 ya ketemunya ya tengah jadi 30 cm lho. Lagi ditutul gundul gundul mikine. Nah ini arek nutul las mau tak iki jelas e titik 32 pas tengah ini. Putul las lu. Nganggo kacamata ben safety. Oke. Motor sik ben aman. Oke, ditutul alas. Masih rada kempel. Dipurne. Tiga dua manis nah gabluk nih mungkin orang bentuk oke lur, sekoke wis kepasang, sarme wis mening, genten pasang post tap absolute revo iki ori iki lur, iki dipoles iki. Ori kerintil ya. Terus duduane nganggo
model ngene iki lho. Iki tuku saset ana impor gane piro? Modele tapi jurune ana drate. Apa misale ngene nggon daerah nggonmu gene? Kowe golek baut kop nggone Suzuki RC lur. Iki kena FR lah, FR po RC pokoke tutup baut kop ya kan dawa. Nah. Iki sing dawa kandhek. Sing ndek gak dawa ngono. Ya. Masuk. Iki nek masang sisih kanan sik lur ya, aja kene sik. Jadi sisi kono sik dipasno soalnya kan ono mlekanthi iki. Jadi engko sing kene ngenut kono ae. Jadi dilase kono sik. Iki lur pos tepes dadi to. Ganteng bari. Saiki aku arep masang ban. Tapi ndek mang tak jajal bane iki kurang maju. Tak krowoe nganggo grindon dangdut iki lur. Grindone saipet. Nah ya nih sama lebu ini tadi kan pena anggung wae iki ya paling lebu ini paling mang kurang maju sekitar 2 cm ya soalnya ban ini mepet banget jadi kita foto nih tak majoknya jadi kan ban bari nah, kemengkurenan mepet harus lebar ya gak jelas. Nek masangan iki di pol ning arep. Pol ngarep iki. Des, ngono kuwi. Wis mesti pas, tapi iki dudukane nggon kampas iki ngrubah lur. Soale iki kurang dawa dadi engko paling diwehi baut popo ngono dilas. Boleh ini baut sik. Nah, ngene iki dilas kene. Tet nggo tandokan nah, wis pas iki sakmene. Seperti biasa, repro iki ora enak sing pluk and play, alah ya tetep mereka. Ngono. Ya lur ya. Oke lur, wis dadi kabeh ya. Nah, iki slipper pasang, ban kepasang. Iki yo pasang joke tangki atur-atur nah iki arme pasang kabeh mburi wis lengkap ya ta jadi ta saiki arek blekrek ngarep iki lho iki disegre ya nanti kan jarak iki ben gak akeh disegre segre sithik tok nyegre paling setengah senti lah lor saipet pokoknya lah oke lor kali ini nyegre ini ya nyegre ini kemana ketok sih karena ini kalau ini seret munggah ini segre cara kelongnya kok gur setengah senti ya lur masih duduk oke lur talangnya setengah senti ya setengah senti setengah senti tok ya butuh lagi gur sedikit tok perlu akeh ya ini ya sak perlu akeh setengah senti kita duduk untuk nganggu tas ditutup saya kira saya dicopot sih mau aku dicopot ya aku terus dipasang nengko tapi urungnya dia itu kan ini gue kencengan sih ini jadi bener bingkong aku masang duduk di sek thank you.
Udah mepet iki. Cara ora mepet iki mepet ngisor kan podo iki. Udah. Udah 5 mili ya. Wes sanggep wis mepet iki lho. Engko dititik sik. Engko lagi iki dianu dilane jerone ben kuat. Ayo. Halo, wis dadi. Ya iki aduh panas. Kita pete segrian mang. Diamplas kudu halus ben raketok ya. Cara ngelas kudu ngelas yang blebek tenan ben kuat. Carane ngono nyegrek mong bar nyegrek iki aku arep ngresi iki intine montorku wis dadi. Wis dadi lho montor iki. Bar ngresi iki engko tak clear. Halo, sepine wis dadi iki. PT enggak delok nulur iki lho. Oke, ini mending. Ya, ya. Wis kenceng wis ora anu segrane wis. Traktoro. Tangkine mulus. Wis ready. Arep ambruk. Jagrake kedawan iki. Nyeluk ngendhegi neh kudune. Dadi kabeh siap ready. Engko nek we ndandan iki entuk stiker iki. Stiker iki duwe. Pengapian wis urip kabeh. Beli kerung kena mergo aku ini aku ranu kone aki rete ngarep di urung tak tukok ini bentuk kone mau ngediwi ini yang jadi ini ki mening kerung tak umbah tapi lho. Oke, menurun biaya CB ini ki berkorong mesin tanda juga kena KR di kabeh jadi mugung-mugung inspirasi lho ya. Jangan lupa like, subscribe, komen yang ngisir kono ben aku tambah semangat nih, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blar-blar. Like J. Cole, it's my first time. God damn it, she's so fine. She got a body and a sharp mind.